Ayo mam kenalin mam. Jam canda makanya aku pengen gak bisa di situasi kayak gini. Jangan tawa. Abu emang gak pernah serius. Yo, let's go. I'm just telling you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat IT Lesus dimanapun kalian berada. Jumpa kembali bersama Mimin di channel YouTube Hilya TV yang pastinya akan memberikan informasi terbaru, terhangat, terupdate tentunya seputar Ayu Ting Ting. Bagi sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi-informasi terhangat tentunya seputar Ayu Ting Ting. Ini kita akan melihat nih Pak Andre dan juga Kak Diki serta ada Kak Abdel nih sedang cosplay jadi seseorang yaitu band rocker. Di sini di pas buka FM yang pastinya sangat menghibur sahabat semua di rumah. Ternyata lokasinya seperti ini ya pemirsa, tapi di layar TV sangat wah nih. Hebat dan juga sangat luar biasa ya aransemen dan juga semua yang sudah dipersiapkan untuk memberikan kita semua kebahagiaan nih. Semuanya diberikan kepada kita semua nih. Dan inilah situasi dan kondisi di pas buka FM pemirsa. Hiruk pikuk dan juga kesibukannya sangat luar biasa nih untuk menghibur kita semua. Sehat selalu untuk semua kru dan juga pemain di pos buka FM. Semoga sehat selalu dan semoga selalu dalam keadaan baik, berlimpah rezeki. Amin ya robbal alamin. Informasi yang kedua, di sini ada Ayu Ting Ting yang sedang membagikan kebersamaannya bersama dengan Krisna dan juga Keishara. Serta di sini ada si cantik yang sedang ikut nih setelah beberapa purnama, Ale. Di sini Ale sedang ikut nih, ikut bersama dengan Ayu dan juga Krisna di acara pas buka FM nih pemirsa. Sambil menunggu buka puasa nih, ternyata di tim Ayu ada nih yang kayak anak kecil katanya. Salah satunya di sini ada Kak Krisna nih katanya yang pengen banget banyak makan nih pemirsa. Apalagi pas sebelum buka semuanya pengen diborong, pengen dimakan nih. Pokoknya saya selalu untuk Ayu dan juga tim di pas buka. Semoga semuanya dilancarkan dan juga semoga selalu diberikan kesehatan. Amin ya robbal alamin. Berita selanjutnya juga di sini ada kebersamaan Ayu bersama Boy dan juga keluarga besarnya. Di sini Boy memperkenalkan Ayu kepada Oma dan juga Bunda tercintanya serta saudara-saudara yang salah satu sahabat nih versi Dinsum, tapi ini versi nyatanya. Dimana di sini Boy tidak segan dan tidak malu lagi membawa Ayu bertemu dengan Bunda dan juga Oma tersayangnya. Serta di sini banyak juga nih saudara-saudaranya yang lain. Wah, disambut dengan hangat dan juga pelukan. Ayu dipeluk oleh Bunda dari Boy William dan terlihat di sana ada Oma yang sudah menanti kehadiran dari Ayu Ting Ting. Dengan malu dan juga tersipu-sipu nih, Ayu datang menghampiri Oma dan juga Bunda dari Boy William. Wah, erat dan juga sangat luar biasa ya. Kedatangan Ayu Ting Ting sangat disambut meriah oleh semua keluarga dan sangat disambut hangat nih oleh semuanya. Semuanya sudah membuka hati dan pastinya sudah siap nih jika Boy dan juga Ayu memiliki hubungan karena semuanya sudah menanyakan nih keseriusan dari Boy dan juga Ayu. Wah, apakah ini adalah langkah awal Boy memperkenalkan Ayu sebagai calon istrinya ataukah sebaliknya? Wah, Mimin juga penasaran nih dengan kelanjutan episodenya nih. Pastinya akan kita tunggu ya selanjutnya untuk sahabat dan kita semua nih. Ini adalah trailer yang diberikan oleh BW Production untuk kita semua yang akan segera rilis sebentar lagi. Ini adalah cuplikannya dan kita akan menunggu dan melihat nih apakah pembicaraan Boy, Ayu dan juga Bunda tersayangnya lebih menjuru ke serius ataukah hanya pertemanan.
Dengan pelukan erat yang diberikan oleh Bunda dari Bo Yulian, terlihat bahwa Bunda dan juga keluarganya membuka hati untuk Ayu. Semoga semuanya merestui ya hubungan Ayu dan juga Boy, amin. Oke sahabat semua, inilah beberapa cuplikan mengenai film terbaru dari Ayu dan juga Boy yang sebentar lagi akan rilis di BW Production Season 3 bersama dengan semua keluarga. Dan pastinya banyak sekali nih intrik dan juga permasalahan yang telah mereka lalui. Semuanya bisa dihadapi bersama-sama. Oke sahabat, selamat menikmati. Semoga tayangan yang Mimin sajikan menghibur dan pastinya semoga tayangan ini adalah tayangan yang super luar biasa yang pastinya bikin baper nih karena melihat keduanya sangat erat. Semoga versi nyatanya bisa terlihat ya. Amin ya rabbal alamin. Oke sahabat, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. And it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster. Out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares. Apa ya? Apa ya? Ada dia tumben ngikut. Berapa tahun sekali harus ngikut si lemes, si paling banyak pesen makan, gimana? Si paling bocah, lihat ini iklan mau, lihat itu iklan mau. Pengen es teler. Terus kata dia, mau ayam, maunya isinya dua. Kemarin nasi biryani, katanya cukup nggak ayam lima. Si paling pengen semua dimau. Oke bocah. Jangan lupa saksikan pas buka sore ini Trans 7. Dikasih topi dibeliin sama Bu Fori. Tuh lucu. Topi rajut, minta dibeliin, dibeliin beneran. Makasih ya Fori, tumben nih Ipi aku apalagi baik banget, kayaknya uangnya lagi banyak deh. Lebaran. Sarannya Ibu Fori. Terus, makasih Fori. Alhamdulillah, selamat berbuka puasa Ale. Kata dia ngikut kerja seharian, kok jadi kok kayak lama ya? Jelas lama, aja kalau di rumah beda, tidur. Kayaknya beda waktu. Apaan sih lu leh? Selamat berbuka semua. Tuh kita minumnya teh panas dulu. Terus ada kurma nabi. Baru nanti kita makan yang lain. Selamat berbuka. Aa, Sarah. Selamat berbuka. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. And it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster. Out of my head, under my thinking something out of my nightmares. Sitting right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing? So if I play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing. And my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing. Sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded?
I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions, I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you, I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you, I knew this. When I'm with you, I feel so useless. I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a dime.